Buku Amsal banyak berbicara tentang hikmat dan banyak mengajarkan tentang hikmat. Bahkan ia mendorong seluruh pembacanya untuk memiliki hikmat dan pengertian. Lalu apa yang dimaksud dengan hikmat? Hikmat adalah pengertian yang dalam, pemahaman yang dalam tentang sesuatu. Lalu hikmat datangnya bisa dari berbagai hal, bisa dari berbagai sumber. Hikmat boleh datang dan bisa datang dari pelajaran sekolah, bisa datangnya dari peristiwa pengalaman kehidupan setiap hari. Oleh sebab itu, orang yang belajar sampai kuliah dalam arti menjadi S3 profesor tidak selalu memiliki hikmat. Tetapi orang yang tidak belajar ataupun tidak menginjak bangku sekolah juga bisa memiliki hikmat. Oleh sebab itu, hikmat bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari dalam artian formal, sebagaimana duduk di bangku sekolah. Hikmat itu lebih merupakan suara hati. Atau bagi saya, hikmat itu adalah keseimbangan antara pikiran dan hati. Keseimbangan antara smart, kecerdasan dengan kebaikan. Itulah hikmat. Itulah yang selalu dianjurkan dan disarankan oleh penulis kitab Amsal untuk dimiliki oleh setiap orang. Maka dia mengatakan, carilah hikmat dan pengertian. Karena bagi dia, hikmat dan pengertian akan menuntun seseorang pada kebahagiaan. Menuntun seseorang pada sukacita di dalam hidup. Secara khusus dalam Amsal 4 ayat 5 ini adalah ajaran, bimbingan seorang orang tua kepada anaknya. Namun perlu kita perhatikan, bimbingan atau nasihat orang tua, pengajaran orang tua akan memiliki power bila orang tua itu sendiri hidup di dalam pengajarannya, hidup di dalam hikmat. Pengajaran dan hikmat, bimbingan orang tua, bimbingan ayah kepada anaknya tidak akan memiliki power bila orang tuanya atau pengajar hikmat itu sendiri, pemberi hikmat itu sendiri, pembimbing itu sendiri tidak hidup di dalam pengajarannya. Oleh sebab itu, bila dia mengajarkan pada anaknya untuk tidak menyimpang dari hikmat pengajaran, sebenarnya ia sendiri harus menjadi teladan dan contoh. Ia sendiri harus menghidupi dan melakukan pengajarannya itu. Hikmat dan pengertian ini akan menuntun orang pada kebahagiaan. Dari renungan kita ini, dari ayat bulanan ini, kita diarahkan dalam hidup memiliki pengertian dan hikmat. Banyak peristiwa, banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup yang membutuhkan hikmat dan pengertian. Tetapi bagi kita, bagi orang percaya, hikmat dan pengertian datangnya dari Tuhan. Itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan usaha kita sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Hikmat datangnya dari firman Tuhan. Bagaimana kita bertindak pada sesuatu peristiwa,
bertindak benar, mengambil tindakan yang benar, berkata-kata yang benar, memutuskan sesuatu dengan benar, itu dibutuhkan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Maka Tuhan meletakkan hukumnya dan kasihnya, firmannya di dalam hati kita, supaya kita mendengarkan suara hati yang akan mengajari kita memutuskan sesuatu, bertindak yang benar terhadap sesuatu. Itu adalah hikmat. Maka dengan mendekatkan diri pada Tuhan, dengan memiliki hubungan yang baik, ataupun yang dalam tanda kutip hubungan yang intim dengan Tuhan, Roh Kudus akan mengajari hati kita untuk menghidupi hikmat pengajaran pengertian dalam kehidupan setiap hari. Intinya adalah penyerahan diri pada Tuhan, sumber hikmat, sumber daripada pengertian, sehingga dalam kehidupan kita, baik kehidupan keluarga, suami, istri, anak, pekerjaan, di semua segi kehidupan, hikmat bisa kita lakukan, hikmat bisa kita hidupi, hikmat bisa kita praktekkan, sehingga kita menjalani hidup lebih bahagia. Tuhan memberkati.